Sementara itu pemirsa, Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap sebanyak 7 perkara narkotika selama periode bulan Februari 2024. Di antaranya 4 perkara sabu-sabu, 1 perkara ganja, dan 2 perkara pil ekstasi dengan total tersangka sebanyak 10 orang yang diamankan. Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil membekuk 10 pelaku narkoba di Kota Jambi. 10 tersangka diamankan di lokasi yang berbeda-beda. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat konferensi pers yang dilangsungkan di Aula Lokamanginti Polresta Jambi pada Selasa 6 Maret 2024. Menurut Kombes Pol Eko, penangkapan dilakukan atas laporan masyarakat. Menanggapi laporan masyarakat tersebut, polisi bergerak cepat melakukan penindakan. Adapun TKP pertama, yakni di seputaran Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Diamankan 2 orang tersangka berinisial AE, 23 tahun, warga Musirawa, Sumatera Selatan, dan RA, 23 tahun, warga Kota Jambi. Kemudian TKP kedua di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, dengan 1 orang tersangka FF, 27 tahun. TKP selanjutnya di seputaran Beringin, Kecamatan Jambi Timur, dengan tersangka berinisial H, 23 tahun, warga Kabupaten Kerinci. Lalu di TKP Alam Barajo, tersangka inisial H, 44 tahun, warga Kota Jambi. Sementara tersangka S, 34 tahun, warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan IS, 40 tahun, warga Kota Jambi. Mereka diamankan di Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Dan TKP terakhir masih di seputaran Kenali Besar Alam Barajo dengan inisial M, 40 tahun, warga Aceh. Ia menambahkan dari total keseluruhan barang bukti yang diamankan untuk sabu seberat 1.695,74 gram yang jika dirupiahkan setara dengan 2 miliar rupiah. Sementara barang bukti pil ekstasi yakni sebanyak 1.860 butir atau setara dengan 651 juta rupiah. Ada pula ganja yang berhasil diamankan sebanyak 1 kilogram. Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pengungkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat serta analisa terhadap beberapa kasus narkotika yang berhasil dilakukan. Untuk TKP yang pertama itu di seputaran Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama adalah inisial AP, 23 tahun, warga Musirawa Utara, Sumatera Selatan. Kemudian inisial RA, 23 tahun, warga Kota Jambi, dengan barang bukti sebanyak 8 paket sabu seberat 33,74 gram. Kemudian yang TKP kedua di seputaran Kelurahan Sumeikaman, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku inisial FV, 27 tahun, warga Batanghari, dengan barang bukti sabu seberat 561 gram dan ekstasi sebanyak 710 butir. Selain kita kenakan pasal 111 ayat 1 atau 112 ayat 2 atau 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.